Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ruslan Faisal Dari kelas TPTP -TP 19A NIM 2019-14039 Nah dalam video kali ini Saya akan uh, Membuat tentang Safety Briefing Yang dimana untuk uh, Memenuhi ujian praktikum K3LH yang diampu oleh Pak Dave Oke okay, baik uh, Langsung saja kita mulai Safety Briefing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya uh, pada sebelum kita melakukan pekerjaan <tuh> maka yang harus kita perhatikan adalah alat keamanan atau pelindung diri kita karena seperti yang kita ketahui bahwa bahwasanya semua jenis pekerjaan apapun itu pasti memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja maka dari itu untuk mencegah hal-hal tersebut hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja selama berada di lapangan pekerjaan. Nah, untuk e, hal tersebut tentu saja harus dimulai dari kita sendiri. Karena e, hal tersebut bisa terjadi apabila e, terdapat keteledoran dari kita sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah memperhatikan alat pelindung diri kita apakah sudah semuanya sudah lengkap atau belum atau pun masih ada yang kurang maka harus kita perhatikan lagi terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah pekerjaan nah semua pekerjaan pasti memiliki resiko jadi untuk mencegahnya yaitu memperhatikan alat pelindung diri kita karena eh, dalam pekerjaan eh, jangan hanya mengejar profitnya saja atau gaji tapi tidak memperhatikan keselamatan dalam diri kita saat sedang bekerja maka kita harus memperhatikan hal-hal uh, tersebut sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terhindar atau mencegahnya karena lebih baik mencegah daripada mengobati nah makanya sebelum kita melakukan pekerjaan semua harus uh, alat safety kita harus lengkap mulai dari helm sepatu Post tangan airport ataupun masker dan lain-lain yang mencakup hal-hal dalam pekerjaan kita baik demikian dari safety briefing dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh